Welcome back to my channel. So today kita nak pergi mana sekarang? Kita nak pergi Selangor. Sebab kita nak pergi sebab sekarang ni dah banyak dah negara yang dah lockdown. Negara masing-masing terutama sekali Malaysia. Nanti 18 bulan ni dia akan lockdown. So kita sebelum masih lockdown, kita akan cari stok makanan dulu lah. Sebab yalah, kita ramai kat sini kan. So kita nak perlu-perlu cari barang lah. Masa yang diambil untuk ke Selangor adalah kira-kira 20 ke 30 minit. Terdapat pelbagai aneka bahan masakan yang ada di sini. Seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, daging dan banyak lagi. Jom kita saksikan apa yang ada di sini. Hello, saya Squidward. Hai, yang dekat sana berhimpun ramai-ramai tu, diorang semua tengah tawar-menawar harga ikan. Unik kan? Ha, macam ni lah suasana di dalam gedung pasar ikan. Tengok tu, kepah tu masih fresh. Oh dah, hai, ikan besar betih bang. Ha, kat sini biasalah leceh-leceh sikit. Jadi kalau nak datang kenalah pakai boot, kalau tak nasiblah. Jadi kita datang ni ramai yang bisik-bisik. Eh kata, eh dua orang dah tebuk corona ni. Tak apalah, sabar je lah kan. Sabar je lah. Tengok tu ada lagi yang jerit. Eh corona, corona. Yelah corona pun corona lah. Wow, banyak sayur-sayuran. Seikat bawang hanya sebab dah kena coronavirus. Jadi inilah gedung sayur-sayuran. Keluasannya sama saja seperti gedung ikan tadi. Lepas kita dah pilih-pilih sayur-sayuran yang kita nak, kita letak tepung imbah besar ni. Sekarang ni kita ada pekerja baru di Selangor. So guys, sekarang kita dah nak balik. Nah, kejap je kita datang and kita balik naik lori. Yay. Jom kita balik. Wanna be a pizza.
Jadi guys, terima kasih kerana sudi menonton video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like and share. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.